Sebanyak 68 kantong darah berhasil diperoleh dalam bakti sosial donor darah ke-15 di MTA Perwakilan Kerinci pada hari Rabu. Donor darah berlangsung di majelis yang beralamat di Sungai Tandu RT 6, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sebagai perwujudan hasil mengaji dan bentuk kepedulian terhadap sesama, MTA Perwakilan Kerinci Provinsi Jambi kembali menyelenggarakan donor darah. Pada donor darah putaran ke-15 ini digelar atas kerjasama dengan unit transfusi darah RSU Majen H.A. Tolib Sungai Penuh Kerinci. Peserta donor darah merupakan warga MTA Kerinci maupun masyarakat di sekitar majelis. Salah satunya ialah Adi Putra, warga asli Kerinci. Meski belum bergabung dengan pengajian MTA, ia tergerak untuk mendonorkan darahnya karena ingin bisa membantu orang lain. Dalam donor darah kali ini, bisa diperoleh 68 kantong darah. Kontributor Kerinci Provinsi Jambi, Sugito melaporkan.